pengawal keselamatan yang terserempak dengan kecurian tandan kelapa sawit di sebuah ladang di Layang-Layang gagal dikesan sejurus kejadian semalam. Adnan Baharudin, 61, berkata anak saudaranya, Muhammad Syahrizwan Fairon, 22, sebelum itu melaporkan kejadian menerusi WhatsApp kumpulan kerjanya pada pukul 7.22 malam. Menurutnya, dia dimaklumkan dua rakan sekerja Syahrizwan yang bergegas ke lokasi mendapati pagar dirosakkan. Namun palang pagar dalam keadaan bertutup. Apabila perkara berkenaan diberitahu kepada pihak pengurusan, majikan anak saudara terus membuat rondaan pencarian di lokasi. Namun Syahrizwan gagal dikesan. Anak saudara saya bersama motosikal Honda Wave miliknya dan pencuri tiada di lokasi itu. Malah mereka turut menghubungi Syahrizwan tetapi gagal, katanya ketika dihubungi hari ini. Menurutnya, laporan polis berhubung kehilangan itu turut dibuat. Namun operasi pencarian membabitkan anggota Balai Polis Balai Layang-Layang dan anggota polis bantuan gagal menjumpai Syahrizwan. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Keluang Deputi Superintendan Abdul Razak Abdullah Sani berkata, sehingga kini operasi mencari mangsa masih diteruskan. Katanya, orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi mana-mana balai polis berhampiran.